yun aralis. So kung pungkaran, no? Okay, guys, ini cara pengambilan bibit ya yang berkualitas. Minta buru dik langsung melakukan Melakukan langsung. Minta buru isukan. Nah, di isukan oke tenan. Isukan semen. Ini tunas-tunas baru ya guys, yang masih segar. Ya, harus ya. Ini bibit kapol lokal ya. Bibit kapol lokal yang masih segar. Ini pendapatan hari ini ya, bibit kapol pengambilan pada hari ini ya. Ini sekitar 100 batang ya. Dan ini untuk ditanam di tempat yang lain ya. Masih segar banget. Ini bibit kapol ya guys, bibit kapol unggulan. Gak terang sakit ya. Dibalik sebenarnya bang buat aja nih tuh. Salah. Lempengnya kah itu? Takarinya lempeng. Ini guys ya, bibit kapol yang siap antar. Ini masih segar-segar ya, belum pada layu karena ini baru tadi pagi saya ambil. Ini penyanggah buat nanti untuk penyimpanan bibit kapol ya. Cara yang kita lakukan supaya pengiriman bibit kapol ini
tetap berkualitas bagus ya, tidak lecet ya, supaya dalam pengiriman tidak lecet. Jadi caranya dimasukin ke dalam karung. Tinggal kita ikat. Kuat dia? Kuat kan? Tinggal nalian etana. Sok kalikan. Tapi mau dijerojok di itu ayatnya latik. Ini adalah hasil akhir ya. Ini hasil akhir pengiriman.